Perkembangan sukan. Menjelang sukan Commonwealth 2018, kontingen olahraga negara berlepas ke Gold Coast Australia dengan tekad mahu melakar pencapaian lebih baik pada siri temasya sebelum ini. Ketua Jurulatih Olahraga Kebangsaan Zainal Abbas menaruh harapan menggunung di tangan atlet-atlet muda negara untuk merealisasikan sasaran tersebut. Mereka sebenarnya mampu untuk bersaing dengan atlet-atlet lain di peringkat antarabangsa. In fact, kalau kita lihat pencapaian Nawraj Singh dan Lee Hap Wei dalam sukan lompat tinggi, mereka berdua menunjukkan prestasi yang cukup baik dan mampu sebenarnya untuk mencuri pingat di dalam acara tersebut. Begitu juga Irfan Samsudin dalam acara lempar cakra dan juga Hakimi Ismail dalam acara lompat kijang. Kedua-dua mereka sebenarnya mampu untuk membawa pulangan pingat kepada Malaysia dengan syarat mereka memberikan yang terbaik sewaktu kejohanan temasya sukan Commonwealth ini. Di Gold Coast, sandaran turut diletakkan di bahu pelari terpantas Asia Tenggara Khairul Hafiz Jantan, Siti Zadatul Husniah dan atlet lontar tukul besi Jackie Wong. Pada edisi 2014 di Glasgow, kontingen Malaysia meraih 6 emas, 7 perak dan 6 gangsa. Pencapaian terbaik ialah pada sukan Commonwealth 2016 membawa pulang 13 emas. Sementara bagi Raja dan Ratu Pecut Negara, Khairul Hafiz Jantan dan Zaidatul Husniah Zulkifli, mereka amat teruja untuk bertanding di pentas sukan kedua terbesar dunia itu bersama nama-nama besar dunia. Sehubungan itu, mereka telah menggandakan latihan sebaik tamat sukan CKL lalu. Bagi saya, cabaran yang utama pada Jamaica. Mungkin Jamaica ada dan kita pun tahu pelari dunia macam Johan Blade semua akan turun untuk Commonwealth tahun kali ini. So itu bagi Khairul satu semangat untuk Khairul lebih matang lagi untuk berlari. Dari awal lagi saya dan coach prepare untuk takut berlakunya macam ni. So kita orang dah prepare daripada awal tahun hari itu lagi lah. Bagi atlet baling tukul besi Jackie Wong Siu Chir, ini adalah kali kedua beliau beraksi di Sukan Commonwealth. Sehubungan itu, beliau bertekad untuk memperbaiki pencapaian peribadi berbanding edisi lalu. Rasanya ada improvement. Saya cuma nak saya juga harap boleh proofkan nanti di Sukan Commonwealth nanti. Dan target saya bagi Sukan Commonwealth ini adalah untuk mencatat rekod kebangsaan, iaitu melepasi 66 meter. Pada temasya sukan siang lalu, beliau menghadiahkan pingat emas ketiga olahraga negara menerusi acaranya itu dengan jarak balingan sejauh 65.90 meter.